Terus, setelah sampai di rumah di tempat itu, saya dipanggil sama Pak Beni, diperintahkan untuk menghadap Kapolri, pimpinan Polri. Oke, kemudian menghadap Kapolri. Yes. Terus? Terus, saya berdua berhadap ke Pak Kapolri, berdua siapa? Dengan Pak Beni Ali, ketika menghadap dibawa dari tahun tiga turun ketemu sama Pak FS. Hmm. saya... Lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh Korps Primpim untuk menghadap Kapolri. Hmm. Ketika saya menghadap ke sana di ruang transit tamunya pimpinan Polri itu tanya sama beliau Pak Beni dulu yang ditanya diceritakan tentang kejadian tersebut tembak menembak terjadinya apa pelecehan. Dijelaskanlah di situ karena Pak Bining sudah bertemu dengan Ibu PC. Kemudian pada saat itu perintah Kap Kapolri cuma satu, ya sudah ditangani secara profesional dan prosedural, sekalipun kejadiannya di kediaman di kediamannya Kadi Propam. Habis itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Nanti mungkin dari Pak FS, Jenderal, saya bilang gitu. Bagaimana? Saat Mungkin nanti dari Pak FS jenderal mengenai apa masalah pelecehan seksual. Oke. Okay. Akhirnya apa yang ditanyakan oleh Kapolri kepada saudara mengenai pelecehan seksual? Mau izin mengenai apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai Karena pelecehan kan seksual? Karena kan Pak Kapolri itu kita. tanya ini kan e, kasusnya seperti ini. Ini terkait masalah pelecehan seksual bagaimana ini? Kalau pertanyaan dari publik gitu. Saya bilang yang tahu Pak FS. Saya bilang gitu. Hmm. Akhirnya ya sudah nanti dipanggilnya Kospripim itu untuk ini kan Pak F, sebenarnya Pak F sudah ada di sana di ruangan Kospripim. Oke. Okay. Ketika masuk kita keluar, kita keluar, terus kita nunggu dulu di ruangan Korspri, barangkali ada perintah lagi karena pada saat itu perintahnya belum final, belum jelas apa, apa mungkin masih, masih dibutuhkan dipanggil, kita nunggu kurang lebih tidak sampai 20 menitan kalau saya rasa, Akhirnya Pak FS keluar. Setelah keluar, itu nanti kita ketemu aja di Biro Propos. Akhirnya kami berdua jalan ke Biro Propos. Ketika sampai di Biro Propos, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Biro Propos terhadap para saksi-saksi itu. Tidak lama kemudian Pak FS datang. Pak FS datang, sebentar saya mau ngobrol dulu sama mereka. Ngobrol lah di ruang kan itu disekat-sekat disekat-sekat di sebelah ujung yang sana kita nunggu di di lobbynya lantai tiga saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga betul oke kemudian kemudian setelah selesai itu tidak tidak lama setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ